Oke, selamat pagi ya. Hari ini mau tes mesin yang pertama ya. Yang pertama ini, Mbak. Belum siapkan semuanya. Oke. Kita langsung cek aja ya. Langsung tes. Kita langsung cari kain ini. Kita akan pakai frame besar aja ya. Pakai frame besar. Ini hari ini kita banyak ini. Nah, ini tes buahnya. Nanti sambil jalan baru kita tanyakan ini ya. Nanti baru kita tandain ini nomor seri berapa mesinnya ya sambil jalan. Nah, belum disiapkan kainnya, belum dipersiapkan benangnya. Nyelonong aja. Oke. Pas kabel itu. Oke, kita pasang dulu ya. Kita pakai kok besar lagi. Kita tes dulu. Oke. Naik turunnya sepatu. Oke. Kita cari benang ya. Kemarin mau ambil benang nggak sih, mau panas? Habis. Ada benang-benang tersangkut-sangkut ini. Benang tersangkut-sangkut tidak enak. Nanti apa-apa masih bisa ini. Awal-awal kita pakai biru ya. Birunya cinta kita berdua. Seperti birunya langit. Nah, kita tes berikutnya adalah bagian ini lebih dekat berarti ya, biar kelihatan ya. Nah, kita perdekat saja biar lebih kelihatan sepertinya. Ah, seperti ini. Sekarang kita cek. Kita akan gunakan kompres di sumber lama buat nih. Nexus atau merek ini masih ada apa tidak? Oke, kita bikin agak panjang ya, supaya ini yang banyak mas ya. Kita coba dulu sebelumnya ya. Nah, seperti posisinya kurang, kurang tengah. Seperti ini ya. Oke, kita nih. Sini, nah. Oke. Mesinnya digeser. Kameranya yang sudah menyesuaikan. Kalau di kameramen biasa kan, ya kita ambil gambarnya ya. Oke, kita langsung aja. Kita putar karena ini belum diputar, kita putar ke ini. Kita putar ke sini, ya. Oke. Kita cek area nih. Mentok nggak belakangnya? Mentok. Oke, karena ini mentok kita kalibrasi ulang ya. Mentok tadi hidup gitu. Oke. I'm sorry. Jadi kita matikan dulu ya. Kita dia kalibrasi dulu. Mentok soalnya. Mesinnya mentok. Jadi kalau pernah mentok begitu harus tetap dikalibrasi ulang, yaitu dimatikan hidupkan kembali. Kalau tidak nanti geser jahitannya. Nah, kita putar dulu ya.
dia nggak punya grup gitu. Kalau mentok punya grupnya. Oke, ini yang pertama ya. Biasa saya ngasih kecil aja. Oke, langsung jalankan, perhatikan di layar. Turunkan sepatu. Oke. Ini biasanya nomor berapa ya? 22,5. Ini bonusnya 3 buah sekoci ya. 10 jarum dan 10 ya. Ini bonusnya ya. Nah, ini ya.
lanjut saja ya, usah diganti benangnya. Saya ganti benang ya, lanjut aja. Thank you.
apakah terlepas atau apa ya kita perhatikan. Tidak terlepas berarti ini yang kurang dinaikkan dit, supaya lebih menekan istilahnya. Nah, ini pada kasus apabila mesin ini berhenti tidak mau berputar. Putar ini satu kali. Ini akan terjadi pada dinamo yang masih benar baru, jadi masih lancip sekali dinamo. Jadi dia tidak ngenain kuningannya. Biasanya dinamo yang begini ya awet. Lalu setelah diputar satu kali, nah itu berlaku untuk semua mesin dengan arah dinamo. Mesin jahit lama juga sama seperti itu, atau mesin obras dan lain-lain. Jadi putar saja satu kali, satu kali putaran. Biasanya yang kejadian begini dinamonya paling hangat, karena dinamonya nggak terlalu tekan. Ini untuk bonusnya ya. Balik dulu saja. Langsung masukin ke kotaknya, ke pelalen. Ini saya mesin. Thank you.
ya kawan. Ini tersangkut-sangkut seperti ini.
benangnya ya tersangkut-sangkut, dia udah mau habis. Benangnya tinggal dikit sebenarnya sama yang satunya. Jadi di sini ada sedikit putih yang tersangkut-sangkut. Ya, ini hasilnya dengan nomor. Kita foto dulu nih. Cekrek. Foto dulu, cekrek. Oke, ini kita masuk packing. Kalau tidak ada kendala, kita langsung masuk packing saja. Pun sudah dimasukin dalam karton. Oke, kita next mesin berikutnya.